Lama kita tak dengar cerita mengenai penyanyi yang popular dengan lagu luar biasa iaitu Ismail Izzani. Selepas melancarkan single yang bertajuk Ada Cara, nampaknya Ismail seperti memperlahankan kerjayanya. Betul ke tidak? Jom kita tanya Ismail Izzani. Ismail Izzani, sempena bulan Ramadan ni kan, macam mana agaknya aktiviti Mael bulan Ramadan ni? Alhamdulillah, tak banyak benda sangat nak boleh buat. Tahun lepas sangat-sangat beza sebab tahun lepas kita literally 100% kena duduk rumah. Tahun ni at least dapat boleh keluar, boleh pergi bazar. Bazar pun ada. Saya pun more to rest, spend time dengan mama dekat rumah. Itu je lah. Terakhir, Mael mengeluarkan single adalah pada tahun lepas kan, itu lagu Ada Cara. Untuk tahun 2021 ni, ada ataupun tidak single terbaru daripada Mael? InsyaAllah saya akan release lagu terbaru yang bertajuk Contact bersama rakan-rakan saya. Kita akan release lepas Hari Raya, insyaAllah. Tahun ni pun puasa awal, planning tu agak kecak-kacir sikit. Decision yang kita orang buat, kita akan release after Raya, insyaAllah. Tadi macam Mael katalah, banyak rest dekat rumah. Kalau kita pun tengok sendiri kan, Mael sekarang ni orang kata lebih macam memperlahankan kerjaya you. Rakan-rakan yang lain macam tetap aktif, ada je single-single terbaru. Namun kalau kita tengok Mael ni macam slow je sekarang kan. After Ada Cara, saya rasa is the right time for me to ambil masa untuk rest. Sebab yelah, pandemik pun dengan COVID, kerajaan pun tengah do their best untuk buat yang terbaik untuk kita as rakyat Malaysia ni. Saya focusing on diri saya, spend time dengan family saya. Benda-benda yang saya tak dapat buat lah last few years. So this time is the time where I get to know myself more. Saya dapat focus on buat lagu. Dan kalau orang kata slow ke apa tu, yes, sebab saya memang ambil that way untuk slow down sikit. InsyaAllah lepas Raya akan start balik semua benda lah. Senyap ke macam mana pun saya, I'm still surviving as Ismail Izzani yang korang kenal, dengan membuat bisnes. Memperlahankan kerjaya tak bermaksud saya menghentikan rezeki saya sendiri. Rezeki tu ada dalam pelbagai bentuk. Every day adalah hari untuk saya belajar dengan diri saya sendiri to be much better than saya dulu. Lagi-lagi sekarang ni dengan COVID yang ada ni, kita kena really jaga kesihatan kita. We never know kalau macam tengah shooting telemovie ke drama ke, even on set pun adalah tempat yang bahaya, risky thing. Dalam pada itu kan, dalam pada Mael senyap, ni ada juga yang macam viral sikit, yang mana gambar you dengan teman wanita Salma Eliana. Kau kono macam pre-wedding tu sampai orang salah anggap, kata macam korang dah bertunang. Komen Mael dalam pada diam-diam tengah melihatkan diri tu, ada juga gosip-gosip kata dah bertunang dan sebagainya. Pasal isu tu, I have no comment lah actually. Sebab kita orang sendiri pun, we have no intention untuk macam post gambar tu and buat orang tertanya ataupun buat orang rasa macam betul ke ni, betul ke tu. Statement tu sendiri keluar daripada komen-komen yang ada dekat gambar tu. We never agree on anything. We share all of our picture dekat social media. Even before this, there is nothing new on that picture. It's just us both, gambar kita orang berdua. Sebenarnya tu wedding kakak saya. That's why ada wedding photo booth kat situ. Everybody does that, right? We have no intention lah untuk buat orang macam betul ke dah tunang, nak bagi orang teka ke, nak bagi orang jawapan ke. But the answer is, kita orang memang tak tunang. Akan datang lah, InsyaAllah. Doa yang baik-baik itu yang penting.